Sahabat, jumpa kembali di channel YouTube saya yaitu Simple Rudy TV. Dan seperti biasa saya akan memasak masakan yang simple tapi dengan kualitas rasa yang baik. Ada resep baru atau resep kreasi baru dari Simple Rudy ya sahabat ya, yaitu abon harum pedas gurih. Nah kalau sahabat merasa resep ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya yang ada di bawah ini. Langsung aja kita memasak. Nah kucainya nanti kita goreng sampai dia garing ya. Oke, berarti sekarang saatnya saya akan panaskan 250 ml minyak goreng. Kita panaskan dengan api sedang saja. Oke, kita potong ini kucainya. Kucai yang dibutuhkan sebanyak 150 gram ya, yang kita potong setengah sentimeter. Saya rasa cukup. Nah ini minyaknya jangan sampai terlampau panas, dimasukkan langsung dia reaksinya cepat ya sahabat ya. Nanti kita akan masukkan sedikit seperti goreng bawang goreng ya sahabat ya. Nah ini sahabat sudah mulai bagus ya. Kita ambil dan siap untuk kita goreng. Ya. Sambil kita aduk-aduk sampai dia mengering ya. Ini wanginya tuh gurih banget ya sahabat ya. Nah sahabat, ini yang pertama, tahu dia itu mengering, satu adalah aromanya ya sahabat ya. Aromanya sudah gurih, terus warnanya semakin hijau tua ya. Terus kemudian desisnya itu semakin mengecil. Ketiga, asapnya mulai apa sedikit ya. Oke, ini boleh kita matikan. Siap untuk kita angkat. Ini kita taruh, biarkan dia sampai tiris minyaknya ya. Nah ini kita tiriskan sebentar. Sekarang saya akan campur semua bahannya jadi satu ya. Ebi yang sudah disangan 15 gram. 50 gram kerupuk udang yang sudah dihancurkan. Kemudian ini adalah serundeng kelapa yang dioongseng sebanyak 50 gram. Rebonnya ini sebanyak 100 gram yang sudah digoreng seperti ini. Kemudian 100 gram terinya yang sudah digoreng. Bawang gorengnya sebanyak 75 gram. Ini kita aduk rata. Sampai rata dulu baru kita bumbuin ya sahabat. Nah ini sangat enak sahabat. Ini sudah wanginya sudah enak ya. Sekarang saya akan buat bumbu yang dihancurkan atau dibikin bubuk. Ya, kita masukkan keripik bawang putih 4 sendok makan. Kemudian bubuk cabe ya sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ada garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula pasir 3 sendok makan. Nah sahabat, ini kita pakai yaitu ladaku merica bubuk ya sahabat, yang terbuat dari 100% merica murni sebanyak 1 sendok teh ya. Oke cukup. Ini langsung kita bikin bubuk ya, atau kita haluskan ya sahabat ya. Betul-betul sampai halus ya. Terutama gulanya harus betul-betul jadi bubuk. Dia kalau jadi bubuk nanti agak sedikit menggumpal-gumpal segini. Ya, sudah cukup. Nah, ini kita masukkan bumbu bubuknya. Oke, sambil juga kita masukkan kucai yang sudah digoreng kering tadi ya sahabat ya. Ini wangi jadinya ya. Oke cukup. Ini kita aduk rata sampai tercampur rata. Jadi bumbunya ini harus warnanya kemerahan jadinya ya, karena di dalam bumbunya ada cabai. Nanti disangkain ijo-ijonya itu nori ya sahabat ya, atau rumput laut. Padahal ini kucai yang rasanya lebih gurih dari nori ya. Oke ini sudah bagus. Nah sahabat, langsung kita hidangkan ya. Jadi sebagian kita simpan di dalam toples. Jadi ini bertahan bisa sampai 1 bulan ya sahabat ya. Kerupuk udang harus ada ya sahabat ya, karena itu yang bikin harum. Kalau mau bikin lebih pedas lagi, cari cabai bubuk yang cabai rawit ya sahabat. Ini saya masih cabai besar. Nah ini yang kita hidangkan. Nah harum sekali ya. Ya cukup, langsung kita hidangkan ya. Nah sahabat, sudah selesai yaitu abon harum pedas gurihnya ya. Ini bisa dimakan kapanpun dan dia awet sampai 1 bulan lebih ya sahabat ya.
Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.